Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ASN Koi Jogja. Agenda kita hari ini yaitu sterilisasi kolam baru yang besok kita akan gunakan untuk pemijahan dan pembesaran ikan koi ya. Di sini ada sudah terisi air dari 2 hari yang lalu ya teman-teman. Ini muncul putih-putih seperti ini. Nah, ini nanti kita akan bersihkan, enggak masalah, ini normal-normal aja. Ya, nanti kita akan bersihkan termasuk terpal yang di atas ini. Ya, dan dari dulu saya kalau rendam terpal itu pasti muncul putihnya. Ini enggak tahu teman-teman, kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Ini termasuk endapan dari air atau dari terpalnya. Ya, ini putih semua ke sana. Oke, kita nanti akan bersihkan dengan sikat dengan Mama Lemon ini. Ya, bukan Sunlight ya teman-teman. Ini ada sikat, kemudian ada microfiber dan Mama Lemon, Mama Lem ya. Ini untuk cuci buah, teman-teman. Jadi aman insya Allah untuk ikan koi. Ya, seperti itu. Kemudian kita taruh ke microfiber, kemudian kita gosokkan ke bagian dinding dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman ya, ini bukan getah, bukan apa, tapi nggak tahu ini seperti kapur yang menempel di terpal. Coba ya teman-teman, kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ini apa ya. Kita coba bersihkan. Nah, oke ya teman-teman, kita bersihkan dengan air bersih ya. Kayaknya sih aman, kalau kolam yang dulu yang sudah-sudah itu aman saja teman-teman. Disikat sebentar, nanti dibersihkan, kemudian diisi air penuh, nanti insya Allah sudah aman. Tapi saya kurang tahu ini sebenarnya apa putih-putih ya. Itu dulu, kita jumpa di next video. Mungkin kita akan isi air penuh nanti kita untuk pemijahan. Gimana langkah-langkah pemijahan, kita tunggu saja di video selanjutnya. Gitu saja teman-teman, banyak kurangnya saya mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dengan cara like, dan bagian teman-teman supaya channel ini lebih berkembang lagi. Gitu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.